Al-Qadar dinisbahkan dengan malam ketetapan merujuk kepada suatu malam yang cukup penting. Malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dicari-cari, malam yang dikehendaki dan malam yang terlampau diinginkan oleh semua makhluk-makhluk Allah yang bergelar seorang Muslim, yang bergelar seorang mukmin, yang bergelar seorang muttaqin, untuk mendapatkan nilai sebenar dan harga sebenar ataupun the truly value of malam Lailatul Qadar. Dan kalau ditanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pun nak atau tidak nilai tersebut. Kalau tanya saya, saya nak. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak mau ke atau puan-puan tak mau ke, yang pastinya pasti jawapannya adalah sama. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada tengah hari yang penuh mulia, lagi penuh keberkatan ini, lebih-lebih lagi kita semua sekarang berada di dalam bulan Ramadan, satu bulan yang penuh rahmat, satu bulan yang penuh pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudah dengan kedua-dua kelebihan tersebut, kita isi pula dengan majlis-majlis ilmu yang dapat memberikan faedah dan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melorongkan jalan petunjuk dan jalan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada tengah hari ini kita akan berbicara mengenai satu surah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai surah Al-Qadar. Lebih-lebih lagi, mentaliti manusia terutama yang beragama Islam, bila sahaja bulan Ramadan ni masuk kepada 10 malam yang terakhir, kebiasaannya rumah-rumah Allah, sama ada masjid ke, surau ke, madrasah ke, akan dipenuhi oleh hamba-hamba Allah yang sentiasa menginginkan atau mendambakan sesuatu rahmat yang cukup besar dari sisi Allah, yang dijanjikan oleh Allah, yang dia hanya tiba, yang dia hanya datang sekali sahaja dalam setahun. Bukan saja setahun secara umum,
Tapi kekhususannya hanya datang sekali sahaja dalam sebulan, merujuk kepada bulan Ramadan, iaitu pencari-pencari malam Lailatul Qadar. Dikhususkan kepada 10 malam yang terakhir. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan daripada isteri baginda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf bila Ramadan masuk kepada 10 yang terakhir, dan baginda bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Jadi kita duk carilah malam 21 ke, malam 23 ke, malam 25 ke, 27 ke, 29. Apa pun apa yang kita nak sebut pada malam pada tengah hari ini adalah pengertian. Lebih keumuman kepada apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qadar. Secara umum surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97. Daripada berapa surah tuan-tuan, puan-puan? 114 surah. Yang mana surah Al-Qadar adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah satu surah yang diturunkan selepas surah Abasa wa Tawalla. Dalam Quran ada surah Abasa tu, selepas surah Abasa diturunkan surah Al-Qadar. Paling tepat ialah diturunkan tahun yang keempat selepas diangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Tahun keempat selepas Bi'satur Rasul. Baik. Dalam surah Al-Qadar ini mengandungi 5 ayat. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai Lailatul Qadar ataupun Lailah Al-Qadar, merujuk kepada malam ketetapan. Al-Qadar dinisbahkan dengan malam ketetapan, merujuk kepada suatu malam yang cukup penting, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dicari-cari, malam yang dikehendaki dan malam yang terlampau diinginkan oleh semua makhluk-makhluk Allah yang bergelar seorang Muslim, yang bergelar seorang mukmin, yang bergelar seorang muttaqin, untuk mendapatkan nilai sebenar dan harga sebenar ataupun the truly value of malam Lailatul Qadar. Dan kalau ditanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pun, nak atau tidak nilai tersebut? Kalau tanya saya, saya nak. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak mau ke atau puan-puan tak mau ke, yang pastinya pasti jawapannya adalah sama. Dan pada malam ini Allah menjanjikan satu keistimewaan. Sesiapa yang melakukan amalan, sesiapa yang melakukan ibadah atau apa jua bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah, pahalanya dilipat kali gandakan, hampir menyamai 1,000 bulan. Kalau 1,000 bulan ni kita kali, kita congak jadi berapa tahun tuan-tuan? 83 tahun 4 bulan. Kalau kita dapat beribadah pada malam tersebut, seolah-olah Allah mengurniakan kepada kita pahala beribadat, pahala beramalan, pahala ketaatan dan pengabdian padanya, walaupun cuma satu malam dalam skala 83 tahun 4 bulan. Kalau hari ini nak kira umur kita manusia, kadang-kadang tak dan sampai pun 83 tahun. 30 tahun ada yang dah pi, 40 tahun ada yang Allah dah panggil, 50 tahun macam-macam datang penyakit. Tapi dengan satu malam ini Allah bagi jaminan dapat 83 tahun 4 bulan. Dan satu lagi keistimewaan yang paling besar disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahru ramadhan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini juga telah diturunkan Al-Quran
yang mana malam diturunkan Al-Quran itu merujuk kepada malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam 17 Ramadan. Baik. Menurut beberapa tokoh ulama-ulama silam, bila kita sebut kalimah Al-Qadar, sebenarnya banyak pemaknaan yang telah diberikan oleh Allah dengan menggunakan kalimah Qadr dalam Quran. Bukan semata-mata Lailatul Qadar. Ada kalimah Al-Qadr yang digunakan dalam Al-Quran merujuk kepada makna penetapan dan pengaturan. Al-Qadr bermaksud penetapan dan pengaturan daripada Allah. Ini menunjukkan bahawa pada malam Lailatul Qadar adalah telah ditetapkan dan diaturkan oleh Allah satu program ataupun satu agenda dalam ruang lingkup satu tahun yang penuh dan satu tahun yang lengkap. Di dalamnya seolah-olah terisi apa yang akan diprogramkan, dijalankan dengan bahasa Islamik, ditakdirkan oleh Allah dalam tempoh satu tahun. Di dalamnya terisi ajal-ajal manusia. Di dalamnya terisi rezeki-rezeki yang akan diturunkan dan diberikan mengikut kesesuaian keinginan dan ilmu pengetahuan daripada Allah. Dan perkara-perkara besar yang akan berlaku pada tahun tersebut mahupun perkara-perkara yang kecil yang berlaku dalam tahun tersebut. Sama ada perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang besar, yang mana perkara tersebut menjurus kepada kesenangan hati manusia dan juga maybe boleh jadi menjurus kepada kesedihan-kesedihan hati manusia. Sama ada dari sudut bencana, sama ada dari sudut ujian, sama ada dari sudut malapetaka dan sebagainya. Apapun, kita perlu merujuk kepada satu surah yang disebut sebagai surah Ad-Dukhan. Bila tuan-tuan lihat kepada surah Ad-Dukhan di dalam Al-Quran sebagai contoh. Dalam ayat yang pertama surah Ad-Dukhan, dia sebut dengan kalimah Hamim. Bila sebut Hamim, ini huruf-huruf abjadiyah ataupun disebut sebagai huruf muqatta'ah, huruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran, banyak kan surah-surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Hampir 1/4 surah Al-Quran dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni ada 28 huruf dari alif sampai huruf ya, betul. Daripada 28 huruf, separuh Allah guna. 14 huruf Allah letak pada permulaan-permulaan surah. Ada yang sebiji, ada yang dua biji, ada yang tiga biji, ada yang empat biji, ada yang lima biji. Yang sebiji selalu kita jumpa, Sad, Nun, Qaf. Tu sebiji. Yang dua biji, Yasin, Toha, Hamim, Tosin. Okay. Yang tiga, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ain Sin Qaf. Apa lagi? Tosin Mim. Yang empat, dua tempat saja. Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Okay. Yang lima, satu tempat saja. Kaf, Ha, Ya, Ain, Ain Sad. Okey. Sekarang kita pergi kepada surah apa tadi? Surah Ad-Dukhan. Siapa ingat surah Ad-Dukhan? Surah yang ke berapa? Rujuk sat. 496. Okey, terima kasih. Ad-Dukhan. Wal kitabil mubin, dan demi kitab Al-Quran yang menerangkan baik dan buruk. Okey, poin dia pada ayat seterusnya.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkannya. Hu itu dhamir dia kembali kepada apa? Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang penuh barakah. Pada suatu malam yang penuh keberkatan. Ini merujuk kepada malam Lailatul Qadar. Walaupun ada khilaf, perselisihan pandangan dan pendapat, iaitu ada sebahagian ulama menyebut malam Mubarakatin ini bukan malam Lailatul Qadar, tapi ada pandangan yang menyebut Lailatin Mubarakatin merujuk kepada malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban. Tapi pendapat ini tidak kuat. Kerana hubungan dengan ayat apa tadi? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang akan memberikan amaran. Amaran di sini bermaksud ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini bisa mendatangkan faedah dan manfaat kepada manusia dan bisa juga menolak kemudaratan atas diri manusia. Dengan kata lain, dalam Al-Quran ini turunnya syariat, turunnya perundangan, turunnya hukum hakam daripada Allah. Yang mana dengan syariat, perundangan dan hukum hakam inilah yang akan menjadi manual, akan jadi panduan segala gerak kerja dan segala pergerakan manusia semasa mereka hidup di atas dunia ni. Jadi Allah bagi Quran ni supaya manusia memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahasa mudah, yang mana diperbolehkan Allah, yang mana dilarang oleh Allah, yang mana dibenarkan, yang mana dicegah, yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang putih, yang mana yang hitam. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan inna kunna munzirin, dengan barakah malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, padanya. Padanya bermaksud pada malam Lailatul Qadar. Pada malam ini telah dijelaskan setiap urusan-urusan dengan penuh hikmah. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama-ulama yang besar, termasuk sahabat seperti Abdullah bin Umar, seperti Mujahid, seperti Qatadah, yang memaksudkan ayat ini dengan perkara yang saya sebutkan di depan tadi. Pada malam ini dijelaskan oleh Allah setiap sesuatu urusan dengan penuh hikmah. Bermaksud Allah telah menentukan satu tempoh program untuk selama satu tahun tadi, yang dalamnya ada rezeki-rezeki tertentu, ada ajal-ajal tertentu, ada peristiwa-peristiwa tertentu, sama ada yang besar, yang kecil, yang mengembirakan kita, yang menyedihkan kita, semuanya telah diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan yang lebih penting, bila malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Bila kata turun Al-Quran, maksudnya Al-Quran turun dari mana, pi ke mana? Quran turun ke mana, pi ke mana? Hak kata turun Quran tu turun dari mana? Turun dari Lauhil Mahfuz dan turun ke langit dunia lalu diletakkan di satu tempat bernama Baitul Izzah. Dan disitulah diletakkan Al-Quran. Dan inilah yang dimaksudkan dengan turunnya Al-Quran. Pada malam 17 Ramadan, turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia.
Kemudian dari sinilah dengan keizinan daripada Allah diambil ayat-ayatnya secara berperingkat-peringkat oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai wasilah antara Allah dan menghantarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir selama berapa tahun? 23 tahun. Kalau kita semak dengan tarikh, dengan latar belakang sejarah, kalau nak yang paling tepat ialah hampir semua angka sama, iaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maksudnya genapkan yang tu jadi 23 tahun. Dimulakan dengan surah Hak Gua Hira tu, surah apa? Saya tak pernah dengar ada surah Iqra dalam Quran. Buku Iqra ada. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Alaq. Makcik tu nak cakap ayat tu Iqra, tapi dia jawab surah Iqra, gurau je. Tak, kalau cari sungguh pun memang tak jumpalah surah Iqra kan. Buku Iqra ada. Baik. Surah Al-Alaq ni yang turun berapa ayat? 5 saja. Sedangkan surah Al-Alaq ni sebenarnya ada berapa ayat? 19 ayat, tapi baki lagi ayat tu turun kemudian. Lepas tu turunlah surah Al-Qalam, turunlah surah Al-Mudassir, turunlah surah Al-Muzammil dan surah-surah yang lain. Baik. Dan ini berakhir ketika kemuncak kehidupan Rasulullah sewaktu berada di Mekah atau di Madinah. Dah waktu Quran hak last. Ya betul lah. Tak, bukan maksudnya tempoh Rasulullah di Mekah umum ni kita cerita. Maksudnya ketika Rasulullah berada di Madinah. Bukan merujuk pada ayat terakhir. Itu maksud saya. Na'abak di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi itulah berakhirnya penurunan Al-Quran dan tempoh terakhir. Sebelum Rasulullah wafat, Jibril turun berapa kali? Untuk tasmik kembali Al-Quran. 2 kali. Yang mana sebelum ni setiap tahun sekali Jibril turun. Setiap tahun Jibril turun tasmik bacaan Al-Quran dengan Rasulullah habis. Tahun depan turun sekali. Tapi tahun Rasulullah nak wafat, Jibril turun 2 kali. Dan ini sudah menandakan waktu hampirnya pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhirnya penurunan Al-Quran kepada baginda, dan dia kekal hari ini sebagai salah satu bentuk mukjizat yang muabbad yang kekal sampai hari kiamat. Ada mukjizat Rasulullah yang dah hilang, yang dah pergi bersama kewafatan Rasulullah. Tapi mukjizat yang masih terus kekal walaupun Rasulullah dah wafat, inilah Quran. Mana dia mukjizat yang dah pergi bersama kewafatan Rasulullah? Mukjizat apa? Hak waktu Rasulullah hidup je lah. Belah bulan. Ada mukjizat tu. Bila dia dah wafat, ada lagi tak orang nak belah bulan? Tak ada dah. Keluar ayak kuk jari. Bila Rasulullah dah wafat, mukjizat tu pergi dah bersama baginda. Ataupun mukjizat-mukjizat yang lain. Tapi Al-Quran terus kekal. Tapi apa yang kita dah buat kepada Al-Quran, tuan-tuan? Apa yang kita dah buat kepada Al-Quran? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudallil muttaqin. Quran ni tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk ataupun hidayah bagi manusia-manusia yang bertakwa. Ma makna takwa? Selalu bulan Ramadan ni tu imam ke ustaz ke duk baca apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama je. Taqwa ke tattaqun diambil daripada kalimah al-wiqayah. Ma makna wiqayah? Wiqayah bermaksud memelihara. Apa yang kita nak pelihara, tuan-tuan? Yang kita nak pelihara ialah
rasa kehambaan kita terhadap Allah. Biar sentiasa kita jaga, sentiasa kita pelihara bahawa kita ni macam mana keadaan sekalipun tetap hamba Allah. Jangan melampaui batas, dan satu lagi kita nak pelihara kedudukan Allah itu sebagai Rabb dan Tuhan bagi kita. Bukan Tuhan kepada selainnya. Hanya Allah semata-mata, itulah wiqayah, itulah taqwa. Dan Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itulah yang memandu kehidupan manusia sampai hari ini. Di mana-mana pun saya selalu menyebut dua benda penting ni, tuan-tuan. Bila kita berhadapan dengan Quran, nombor satu, Al-Quran ini adalah petunjuk, Al-Quran ini adalah hidayah. Zat Quran itu sendiri adalah petunjuk dan hidayah. Tetapi satu benda lagi, tuan-tuan, yang juga jadi petunjuk dan hidayah bagi kita, sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Kita jangan pandang dengan satu sisi. Bila kita pegang Quran, kita sebut Quran. Quran ni sumber hidayah. Quran sumber petunjuk. Satu lagi yang jadi sumber hidayah dan jadi sumber petunjuk ialah apa yang ditunjukkan oleh Quran. Satu konteks, satu kontekstual. Baik, contoh kalau tak faham. Dalam Quran banyak Allah cerita pasal penciptaan alam. Allah sebut gunung, Allah sebut bukit, Allah sebut sungai, Allah sebut matahari, bulan, bintang. Inilah benda-benda yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Bila kita baca Quran, itu dah jadi petunjuk, itu dah jadi hidayah. Tapi bila kita bertemu dengan kalimah-kalimah tadi, selagi anda duduk bersila depan Quran, anda tak akan pernah temui jawapannya. Faham tak maksud saya? Jumpa kalimah, apa dia? Contoh, kalimah gunung. Apa benda gunung ni? Allah bagi tahu dalam Quran, gunung. Selagi anda duduk bersila depan Quran, anda akan pernah kenal gunung ke tak? Nak kenal gunung tapi duduk situ lah. Apa dia Quran nak habak ni? Gunung, 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 gunung. Kenal tak gunung? Tak kenal. Anda kena tutup Quran, keluar rumah, cari gunung tu apa. Itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Apa dia yang Allah cerita pasal gunung? Allah kata bulan. Duk main depan Quran tu lah. Bulan, bulan, bulan. Apa dia bulan? Tapi duk situ lah. Nak kenal bulan, kena tutup Quran, keluar rumah, tengok bulan. Tengok bintang, tengok bukit, tengok laut, tengok binatang, tengok apa yang dijadikan oleh Allah. Sebab Al-Quran ini the book of sign. Bukan sains, S-I-G-N, buku sebagai tanda. Tanda kebesaran Allah, lebih lagi yang paling utama, tanda kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi kepada pemaknaan yang kedua. Al-Qadar juga dimaknakan sebagai kemuliaan. Al-Qadar dimaksudkan sebagai kemuliaan. Kerana malam Al-Qadar ini dianggap sebagai malam yang mulia. Tetapi kadang-kadang, cuba tuan-tuan tengok surah Al-An'am. Tengok surah Al-An'am ayat 91. Di situ ada kalimah. An'am ayat 91. Okey. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ هَقَّ قَدْرِهِ. Ada perkataan qadar tak? Ada perkataan qadar. Tapi makna di situ, mereka sesekali tidak pernah memuliakan Allah sebagaimana semestinya mereka memuliakan Allah. Ayat ini merujuk kepada siapa, tuan-tuan? Sebahagian besar ulama mengatakan bahawa ayat ini merujuk kepada golongan-golongan musyrikin Mekah. Bangsa-bangsa Arab Quraisy yang bersikap musyrik. Dan ada juga sebahagian mengatakan ayat ini turun kepada segolongan orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran isi-isi kandungan kitab Taurat.
Dan ada juga ulama yang mengatakan ayat ini turun kepada seorang individu yang bernama Fanhash. Fanhash ni salah seorang tokoh orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah. Dan ada juga yang mengatakan ayat ini turun kepada individu yang bernama Malik ibn Saif. Apapun yang paling mendekati kebenaran ialah pandangan pertama, ayat ini turun kepada kafir-kafir musyrikin Mekah. Tapi kalimah qadar ada di sini, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dan mereka tidak memuliakan ataupun tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan ataupun sebenar-benar pengagungan. Kenapa Allah menuturkan demikian? Kerana bila didatangkan Nabi, bila didatangkan Rasul, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak risalah kenabian dan kerasulan Muhammad. Bila mereka tolak Nabi, bila mereka tolak Rasul, ini bermakna mereka juga tidak menghormati dan tidak memuliakan orang yang menghantar Nabi dan Rasul tadi. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok apa yang mereka kata kepada Allah. Allah rakam ni, إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ. Dan ingatlah ketika mana golongan-golongan ini berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tak turunkan sesuatu pun kepada manusia. Dengan kata lain, sesuatu ni bukan bermaksud hak banyak-banyak tu. Kalau hak banyak-banyak tu, dia pun tak boleh nafi. Tetapi sesuatu sini, Allah tak utus Nabi dan Rasul pun pada manusia. Seolah-olah kerana nak menafikan Muhammad, nak menolak Muhammad, mereka sanggup mengeluarkan perkataan seperti ini. Allah tak turun pun Nabi, Allah tak turun pun Rasul. Sedangkan kalau tuan-tuan baca surah Al-Isra ayat 95, Allah habak-habak. Ayat 95, dan kalau sekiranya ada malaikat yang berjalan sebagai penghuni bumi, sekiranya ada malaikat yang berjalan di atas bumi ini sebagai penghuni bumi, nescaya aku akan turunkan Rasul daripada kalangan malaikat. Kalaulah jenis malaikat ni duduk di bumi, menghuni bumi sama seperti manusia, pasti Allah utuskan juga golongan Rasul dari kalangan malaikat. Ni habaq, kalau manusia duduk, lagilah Allah hantar. Lagilah Allah utus apa yang dinamakan Nabi dan Rasul. Tapi mereka boleh habak lagu ni, Allah tak turunkan sesuatu apa pun pada kita. Ayat ni nak menafikan kenabian dan kerasulan Muhammad. Kul, katakanlah kepada mereka. Sebenarnya ini adalah reverse psychology. Man anzalal kitaban ladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Cuba tanya balik mereka, siapakah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa, yang mana kitab Taurat tersebut adalah sumber cahaya dan sumber hidayah bagi manusia. Menerusi ayat ini lebih mengukuhkan dan menguatkan pendapat bahawa ayat ini turun pada musyrikin Mekah. Kerana orang-orang Yahudi tidak pernah menafikan turunnya kitab. Memang orang Yahudi lawan Nabi Muhammad. Mereka lawan Nabi Muhammad, mereka lawan Islam, mereka lawan Quran. Tapi mereka tak pernah nafi turunnya kitab-kitab lain kepada Nabi-Nabi yang mereka percaya. Mereka percaya Taurat turun pada Musa, mereka percaya Zabur turun pada Daud, mereka percaya Injil turun pada Isa. Mereka percaya. Jadi orang yang tak percaya turun kitab ni, dari sudut ayat ni, dia tak ada kelogikan pada orang Yahudi. Tapi ada kelogikan pada siapa? Pada musyrikin-musyrikin Mekah. Kerana bangsa Arab ni belum pernah turun pun seorang Nabi daripada kalangan bangsa mereka. Kecuali yang terakhir ni lah Nabi Muhammad, tapi mereka tolak. Tapi pertanyaan dia, Allah suruh tanya ni,
Siapa yang turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa? Dah kata hang kata tadi Allah tak turunkan apa-apa pun pada manusia. Sebab apa pertanyaan ditujukan? Kerana Taurat dan Nabi Musa sudah dikenal di sisi orang-orang Arab sebelum ini. Mereka dah pernah dengar cerita Nabi Musa, mereka dah pernah tahu tentang kitab Taurat. Jadi dah kata nak tolak Nabi Muhammad tadi, siapa yang buat turun kitab Taurat pada Nabi Musa tu? Dah kata Allah tak buat turun apa-apa, boleh faham kan? Okey. Taj'alunahu, tapi apa yang mereka buat? Taj'alunahu, mereka telah menjadikan kitab Taurat itu qaratisa. Qaratisa ni inilah kita pinjam bahasa Arab. Agak-agak apa qaratis tu? Tu jamak tu, qaratis. Hak kita duk panggil ni lah. Kertas-kertas ni lah. Ha, kita dah sebut kertas tu pinjam bahasa Arab lah. Qaratis, bukan cikedis. Cikedis tu apa panggil apa? Jajan kan? Jajan ni bangsa, saya pun nak tanyalah kebetulan. Jajan ni dari mana datang tu? Jawa, jajan ni maksud makanan-makanan macam tu lah. Oh, jajan. Sebab orang Johor selalu sebut jajan kan? Okey. Qaratis. Mereka menjadikan kitab Taurat itu dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Yang bercerai-berai. Maksudnya apa? Ada kitab Taurat, mereka salin balik. Mereka tulis balik hak ni nama ni, hak ni nama ni, hak ni nama ni, hak nama ni, dalam lembaran-lembaran kertas yang berasingan dan bercerai-berai. Bila tulis lagu tu apa jadi? Tubdunaha. Ada sebahagian kandungan, maklumat dan informasi mereka perlihatkan, mereka pertontonkan. Hak mana berasa sesuai dengan jiwa dan naluri mereka, hani ayat-ayat Taurat yang sebenar. Tapi Allah sebut watukhfuna katsira. Tapi sebahagian besar itu mereka sembunyikan. Sama ada mereka sembunyikan dalam bentuk mereka tak salin ayat yang sebenar ataupun mereka menyelewengkan makna ayat. Ayat ni tuju kepada individu tertentu, kisah tertentu tapi mereka pitulis cerita tu jadi paling kok lain. Ataupun tuju kepada persona tertentu tapi pi jadi orang faham persona lain. Ataupun mereka tak tulis terus, mereka simpan, mereka sembunyikan, mereka hilang. Inilah bentuk penyelewengan yang telah dilakukan oleh golongan-golongan ahli kitab terhadap kitab Taurat. Baik. Wa'ullimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum. Dan kami telah mengajarkan kepada kamu. Begitu juga kepada ibu bapa kamu, datuk nenek moyang kamu, apa-apa yang kamu tidak ketahui sebelum ini. Sebelum turunnya Al-Quran, manusia tahu tak? Pasal banyak benda, tak tahu pun. Bila turun Al-Quran, kita boleh tahu banyak benda. Terutama benda yang paling penting ialah asas akidah. Syariat Allah. Adab-adab yang kita panggil akhlak dan etika, satu lagi ialah kisah para utusan Allah. Kalau ayat Quran tak turun pasal Nabi Adam, tak turun pasal Nabi Nuh, tak turun pasal Nabi Soleh, tak turun pasal Nabi dan Rasul mana pun, agak-agak kita nak tahu cerita mereka nak main kat mana? Nak ambil kat mana? Aku nak tahulah cerita pasal Nabi Soleh. Kalau Quran tak turun ayat Nabi Soleh, kita tahu dah ada Nabi nama Soleh. Mungkin nama Nabi Soleh tu pun kita tak tahu kalau Quran tak cerita. Mungkin nama Nabi Adam tu pun kita tak tahu kalau Quran tak cerita. Mungkin nama mana-mana Nabi pun kita tak tahu kalau Quran tak cerita. Ni pun bila Quran cerita, dah hampir berapa ribu tahun Quran tu ada selepas percetakan. Zaman Saidina Uthman. Berapa ribu tahun dah? Seribu apa dah? Seribu lebih dah. Tu pun hak kata seribu lebih ni. Tuan-tuan faham tak? Saya punya sinis ni. Saya punya sinis ialah, kalau Quran tak cerita, memang kita tak tahu. Ni hak dah Quran cerita pun, kadang-kadang sebut nama Nabi tu. Ada nama Nabi ni ya. Ada tak pernah orang tanya? Terutama nama Nabi hak asing sikit. Macam Zulkifli. Adam Nuh tu kan. Oh, ni cerita Nabi Zulkifli.
ada ke ustaz Nabi Zulkifli? Sampai dia boleh tanya kita balik, hang ni nama Nabi pun tak tahu. Habaknya Quran dah mari 1,000 tahun lebih tu, nama Nabi pun tak ingat lagi. Apatah lagi susunan-susunan dia. Hak boleh ingat nama Nabi hak 25 tu pun dah okey, walaupun susunan bertukar. Kalau boleh ingat 25, ikut susunan pula, lagi cantik. Yang jadi masalahnya, yang ingat cuma Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Lepas tu tak tahu dah. Yang dia ingat nama apa? Oh, nama penyanyi ingat. Barcelona sebelah orang ingat. Manchester City sebelah orang ingat. Itu yang jadi haru-biru. Baik. Kembali. Sebenarnya Quran ni petunjuk tuan-tuan. Kita alhamdulillah antara mukjizat ialah Quran ni cerita hak masa lampau, cerita masa kini dan cerita masa akan datang. Dia punya informasi. Dia punya informasi tu. Tujuan dia Quran datang untuk melengkapkan. Adakah bila Quran cerita pasal Nabi Adam ni, sebelum ni kisah Adam tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil ke? Ada tak? Kisah Adam dalam Taurat, kisah Adam dalam Injil. Ada tak? Ada. Tapi cerita tu ada yang sama, ada yang berselisih. Perselisihan berlaku pada fakta-fakta. Jadi tuan-tuan nak percaya hak mana? Ha, kira bila ada perselisihan, kita kena terima kebenaran fakta daripada Al-Quran. Ada yang sama pun. Ada yang sama. Kadang-kadang sama di hujung tu jadi tak sama. Contoh, Allah menciptakan alam semesta ni dalam tempoh dalam masa 6 hari. Tapi dalam Quran sebut summastawa 'alal 'arsy. Dalam Taurat dia sebut apa? Summastarahu. Kemudian Allah rehat kerana penat mencipta alam semesta. Dah siap 6 tempoh masa tu, dia sebenarnya tak boleh nak kata 6 hari. Sebab kita ni terjemah dalam standardized kalimah kita sebut hari. Kalau sebut tempoh masa tu dia lain sikit, sebab konteks hari dah berlaku dah masa tu. Tak berlaku lagi dalam tempoh 6 masa. Kemudian summastarahu, Tuhan pun rehat, relax sekejap kerana penat buat alam semesta. Ha, sini percanggahan. Kalau tadi sama dah, kadang-kadang di hujung jadi macam ni. Contoh dalam Quran, anak Nabi Adam yang bergaduh tu kita selalu kenal dengan nama apa? Habil dengan Qabil. Walhal dia secara jelas Quran tak sebut nama dia kan? Dalam Quran kita cari Habil tak ada, Qabil tak ada. Dalam hadis ada tak? Dalam hadis pun tak ada Habil Qabil. Jadi kita ambil daripada mana? Daripada sumber Israiliyat. Dalam bahasa Inggeris dia sebut apa? Kain dengan apa? Siapa pernah baca? Apa dia? Bukan, Genesis tu nama the book, nama Habil dengan Qabil tu dalam kitab Genesis. Kain dengan Abel. Kain dengan Abel. Maksudnya tu bahasa Inggeris lah. Tu bahasa Inggeris. Yang ni Habil dengan Qabil tu memang tak ada pun. Memang tak ada. Tapi kita tu sebut nak bagi senang cerita, nak bagi senang faham. Tapi benda tu penting ke tak tuan-tuan? Nama tu tak penting sebenarnya. Yang penting apa? Pengkisahan tentang kisah dua anak tu yang penting. Nama dia apa pun, kisah tu yang jadi point. Tu adalah kepentingan cerita yang Quran bawa. Sebab tu kalau kita perhati, Quran tidak mementingkan nama, Quran tidak mementingkan tarikh, Quran tidak mementingkan tempat. Selalunya tarikh, nama, tempat ni dia banyak merujuk kepada Israiliyat. Tapi poin Al-Quran ialah mengambil iktibar dan manfaat daripada sesuatu kisah yang dipaparkan oleh Allah. Tapi kalau jelas nama, tempat ke, tarikh ke, nama individu ke, diceritakan melalui sandaran hadis Nabi, hak tu kita kena terima. Hak tu kita kena terima. Contoh banyak hadis Nabi cerita kan. Antaranya ialah Nabi Yusha. Antaranya ialah Nabi apa? Yang Nabi cerita di akhirat besok. Nabi ni dia seorang-seorang, tak ada pengikut. Dia berjalan pun bawa pedang dia aje masuk syurga.
Orang lain ada pengikut ribu, ada pengikut ratus, ada pengikut puluh. Dia seorang-seorang je Nabi ni masuk. Tak ada pengikut pun. Bawa pedang dia. Nabi yang ada kaitan dengan Lailatul Qadar. Antaranya sebab Lailatul Qadar turun, kisah dia lah. Nabi apa? Samson. Syam'un dalam bahasa Arab. Samson and Delilah. Pernah dengar? Tapi Samson and Delilah tu adaptasi Mak Saleh ni, dia jadi mengaguk lah. Nabi Samson ni adalah hakim yang terakhir, hakim yang 12 daripada kalangan Bani Israel. Dia sebenarnya ada 3 riwayat mengapa surah Al-Qadar ni turun pada umat Nabi Muhammad. Yang pertama ialah pandangan Ibnu Abi Hatim. Ada satu periwayatan yang panjang. Nabi ni cerita, dahulu ada merujuk pada Nabi Samson ni lah, tapi menggunakan kalimah Syam'un kan. Dahulu ada seorang Nabi Bani Israel ni bersifat gagah, kuat. Maksudnya tiang-tiang macam ni dia tolak main-main je. Gagah dia. Jadi dia dimusuhi oleh ramai orang, dia dimusuhi oleh ramai pihak. Jadi ramai orang nak menjatuhkan dia, memusnahkan karier dan kehidupan dia. Lalu duk cari ni, di mana punca kekuatan dia yang luar biasa. Akhirnya dapat tahu rupa-rupanya kekuatan dia tu daripada rambut dia yang panjang tu. Dia rambut dia yang panjang tu kekuatan dia. Jadi gunalah tipu helah. Tipu helah. Di sinilah berlaku perselisihan. Sama ada perempuan yang guna untuk tackle dia tu isteri ataupun awek dia. Tapi kalau dalam hak ni, isteri, kalau dalam Taurat atau Bible, awek dia. Jadi, menyebabkan diberi minuman yang memabukkan, dia jadi mabuk, akhirnya dia terlena, pi potong rambut dia. Kemudian ikat dia dengan rambut dia yang dipotong tadi, dia jadi lemah. Bila dia jadi lemah, dia ditawan. Masa itulah mata dia dibutakan apa. Dan dia hampir nak dibunuh dah. Tapi waktu tu dia bernazar. Aku bernazar sekiranya Allah mengembalikan semula penglihatan aku, kekuatan aku, apa yang akan aku buat? Aku akan berjihad selama 1,000 bulan. Kalau Allah bagi balik penglihatan, kekuatan, Allah dengar doa dia, Allah bagi balik. Bila bagi balik, dia berjihad 1,000 bulan. Bila sahabat dengar cerita ni, seronoknya orang dulu umur panjang-panjang, lepas tu boleh berjihad 1,000 bulan. Kita umur pun pendek, tubuh pun lemah-lemah. Daripada cerita tu, maka datanglah Jibril beberapa hari kemudian menurunkan surah Al-Qadar, iaitu menyamai 1,000 bulan tadi. Tu satu pandangan. Pandangan yang kedua diambil daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang mengatakan kisah turunnya malam Lailatul Qadar ni, kalau buka tafsir Ibnu Kasir, merujuk kepada seorang lelaki Bani Israel. Yang mana lelaki Bani Israel ini seorang yang kuat beribadah. Seorang yang kuat beribadah. Siang hari dia berpuasa, dia berjihad. Malam dia buat apa? Beribadah kepada Allah sampai ke pagi. Itulah hidup dia. Siang puasa, berjihad. Puasa, berjihad. Malam beribadah pada Allah. Dan dia beribadah ni begitu tekun sekali. Dengan umur dia yang panjang, akhirnya disebabkan kerana kehidupan yang seperti itu menjadi menarik minat sahabat ni nak mencontohi dia. Maka datanglah surah Al-Qadar. Tu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga juga daripada Imam Ibn Hatim, satu riwayat yang panjang. Dia cerita dahulu ada 4 orang manusia. Yang mana mereka ni beribadah kepada Allah dengan tekun dalam tempoh 80 tahun tu mereka tak pernah buat satu dosa pun pada Allah. Contoh, 4 orang ni dalam tempoh 80 tahun tu dia tak pernah buat satu dosa pun, kerja dia ibadah, 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 amalan, 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 ketaatan, ketaatan, ketaatan. Dan datang dalam riwayat tafsir Ibnu Kasir, cuba tuan-tuan cek, ada 4 nama. Pertama ialah Ayyub. Yang kedua, Zakaria. Yang ketiga, siapa agak-agak? Yusha' bin Nun. Siapa Yusha' bin Nun ni? Siapa Yusha' bin Nun? Nabi Yusha' lah. Nabi Yusha' ni Nabi yang teman Nabi Musa pi berguru dengan Nabi Khidir tu, yang tukang bawa
ikan dalam bakul, dalam keranjang. Tu Yusha' bin Nun. Ada seorang Nabi nama Hizkil bin Ajus. Ayub tu berkemungkinan Nabi Ayub, hak tu berkemungkinan Nabi Zakaria, hak tu Nabi Yusha'. Hizkil bin Ajus ni saya tak pernah, saya cuba nak detect, nak cari siapa dia Hizkil bin Ajus. Yang saya kenal, bukan kenal pun, nama tu lah. Kisah dia Hizkil bin Buza. Hizkil bin Buza ni raja ketiga, raja ketiga daripada Bani Israel. Dulu kan selepas Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, Nabi Yusha' bin Nun yang bawa masuk Bani Israel ke bumi Kanaan, bumi Palestin. Lepas Yusha' meninggal, diganti oleh Khalid bin Yuqanna ataupun Khalid bin Yafuna. Raja yang ketiga tu Hizkil bin Buza. Tapi hak ni Hizkil bin Ajus, adakah merujuk orang yang sama atau individu lain? Wallahu alam. Kalau tuan-tuan dapat detect, tuan-tuan dapat cari, kita boleh sama-sama kongsi maklumat siapa Hizkil bin Ajus yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Jadi itu adalah tiga pandangan, tiga pendapat. Satu merujuk Nabi Samson, satu seorang Bani Israel yang kuat beribadah, yang ketiga empat orang individu yang dalam tempoh 80 tahun tu mereka buat amalan dan ketaatan tanpa sedikit pun melakukan dosa pada Allah. Itulah cerita-cerita, poin-poin yang membawa atau menjurus kepada turunnya surah Al-Qadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillah. Katakanlah Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Dan kemudian kamu biarkanlah mereka bermain-main dengan kebatilan mereka. Ikut dia lah. Dia tak mau beriman, biar. Dia tak mau percaya, biar. Tapi poin yang kita nak ialah kalimah qadar tadi. Merujuk kepada apa? Kemuliaan. Yang pertama tadi apa? Penetapan dan pengaturan. Yang kedua ialah kemuliaan. Maksud qadar juga yang Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan boleh rujuk surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 26. Cari surah guruh. Apa beza guruh dengan kilat? Selalu kalau nak hujan ataupun hujan, kilat dulu ke guruh dulu? Kilat dulu. Biasa cahaya, cahaya tu kilat. Hak guruh tu yang bunyi tu. Biasa kilat dulu kan, nampak cap cahaya, lepas tu baru mari guruh. Kerkeng. Bukan kerkeng tu mulut saya. Hak betulnya, hak betul itulah. Kita cuba membunyikan tapi memang tak sama pun. Ayat apa? Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 26. Muka surat apa? Depan-depan Ar-Ra'd ni kan. Lepas surah Nabi apa? Ni. Ar-Ra'd 249. Cari ayat 26. Okey. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ada tu. Wa yaqdir tu qadar. Sini qadar bermaksud sempit, menyempitkan. Allah yabsutur rizqa liman yasha'. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki. Wa yaqdir, dan dia jugalah yang menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Walaupun kalimah qadar itu sama ejaan dia, qaf dara, tapi makna yang pertama penetapan dan pengaturan, yang kedua kemuliaan, kali ini menyempitkan. Nak hubung dengan apa ni qadar sempit? Orang malam ni luasnya pengampunan, luasnya anugerah, luasnya rahmat, luasnya tu, luasnya ni. Tapi bila nak kait dengan qadar tu sempit, agak-agak nak kait apa tuan-tuan? Malam Lailatul Qadar dengan sesuatu yang bersifat sempit. Ulama-ulama menyebutkan sifat sempit ini bila malam Lailatul Qadar penuh turun siapa? Malaikat yang menyebabkan bumi ni jadi sempit. Bagi kita tak nampak sempit, sama aja kan? Kalau kita tengok 10 orang ni, nampak 10 ni je. Tapi hakikatnya malam Lailatul Qadar, malaikat turun bersama rahmat.
Malaikat turun bersama barakah yang menyebabkan bumi ini menjadi sempit dengan turun dan kehadiran para malaikat-malaikat tadi. Bahkan bukan malaikat saja turun. Ada seorang lagi yang special. Siapa? Tanazzalul malaikatu wa ruh. Ruh tu siapa? Ruh tu merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril, nama waruh tadi dispesialkan. Sebenarnya merujuk kepada malaikat Jibril. Tentu tuan-tuan pernah dengar informasi sebelum ni tentang sayap malaikat. Kan? Sayap malaikat Jibril ni ada berapa ratus? 500 ke 600? 600 sayap. 600 sayap. Saya duk bayang macam ni. Saya bukan membayangkan. Bila mari kalimah 600 sayap, adakah cabang sayap tu ada 600 ke sayap tu ada satu? Contoh, bilah-bilah dia tu ada 600. Hak mana ni saya duk fikir ni? Bila sebut 600 sayap, adakah tumbuh tu satu? Maksudnya sayap satu, dua, tiga. Adakah bentuk tu 600 ataupun satu ni hak macam biasa? Belah ni 300 dia punya tu, belah ni 300. Wallahu alam, tak tahu. Nak tahu macam mana sebab tak pernah tengok. Kada pernah, siapa pernah jumpa malam Lailatul Qadar? Oh betul lah, tanazzalul malaikatu waruh malaikat ani Jibril. Okey. Memang tak pernah tengok rupa Jibril macam mana. Tapi apa pun, untuk gambar dan bayangkan tu biarlah. Serah saja dalam pengetahuan Allah, kita terima apa yang disebutkan 600 sayap. Cuma nak habaq bila orang ni ada 600 sayap, besar ke kecil? Besar. Besar mana? Yang mana Rasulullah pernah terpandang tu hampir menutupi bumi kan? Hampir menutupi bumi. Jadi apa pun, dalam sayap Jibril tu dia ada dua sayap, satu belah kanan, satu belah kiri, yang disembunyikan di celah sayap-sayap yang ada. Jibril akan gunakan sayap special yang belah kiri untuk tujuan tertentu, hak belah kanan ni pun untuk tujuan tertentu. Disebutkan dalam riwayat dia akan guna hak special belah kiri itu ketika Allah memerintahkannya untuk. Sebab kita selalu pandang Jibril dari satu sisi. Kita hanya nampak Jibril ni malaikat yang menyampaikan wahyu saja. Apa saja wahyu? Jibril, Jibril, Jibril. Tapi sedarkah tuan-tuan, setiap hukuman, setiap bencana yang Allah timpakan kepada kaum-kaum yang menentang Rasul dan Allah dulu, Jibril lah. Nak buat apa? Banjir besar Nabi Nuh, Jibril lah. Nak balikkan bumi, Jibril lah. Nak buat guruh, Jibril lah. Nak hukum hak ni, nak siksa hak ni, nak murka hak ni, Jibril lah. Dia akan keluarkan sayap spesial belah kiri bila ada perintah seperti ini daripada Allah. Yang belah kanan ni, dia akan keluar sekali je setahun. Iaitu malam Lailatul Qadar. Baru dia keluarkan sayap yang spesial tu. Itu informasi yang kita dapat. Baik. Mana tadi? Kalimah tu jadi sempit. Kalau nak kira hak sempit lain, tak ada sempit lain ada. Tak ada, takkan kita nak kata rahmat jadi sempit, barakat jadi sempit, kecuali itulah yang disebutkan oleh ulama. Yang keempat. Yang keempat ialah apa? Penetapan kemuliaan. Maksud penetapan kemuliaan melalui surah mana? Surah Al-Qadar inilah Allah telah menentukan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa dia? Malam yang penuh kesejahteraan sampailah terbit fajar. Dulu waktu kecil-kecil, kita jarang didedahkan dengan peredaran masa. Jadi kita selalu bertanya-tanya, sekiranya malam Lailatul Qadar tu berlaku tempat kita, yang mana orang sebelah barat tu waktu tu siang. Oh, ruginya dia tak dapat Lailatul Qadar kan? Sebab dia siang kan? Bila sebut Lailah, Lailah tu mesti malam. Takkan dia dapat. Jadi sebenarnya peredaran masa tu semua orang akan dapat dalam tempoh 24 hours.
Setiap perjalanan tu kita contohlah sekarang ni tengah dapat. Jadi dia akan pi pula kepada, contoh kita dapat ni pukul 12 kita kata. Jadi dia akan pi kepada orang yang baru jam 10, jam 11, jam 9 dia akan beredar. Kita pun berlalu dah nak ke siang. Orang ada baru maghrib, baru nak dapatkan, benda tu tetap akan berlaku 24 jam. Cuma yang jadi persoalan, jangan kita mengambil sikap cari Lailatul Qadar hanya pada 10 malam yang terakhir. Sebab tidak ada satu jaminan pun dia akan berlaku pada malam-malam tersebut. Cuma banyak dicari pada konteks itu. Tapi sebenarnya malam Lailatul Qadar boleh jadi pada mana-mana malam sekalipun. Mungkin malam pertama lagi boleh jadi, malam kelima boleh jadi. Sebab itulah disarankan kita jangan membuang masa, membuang waktu. Maksudnya setiap masa dalam tempoh 30 malam yang Allah bagi pada bulan Ramadan, kita cari sepenuhnya. Kita cari sepenuhnya. Sekurang-kurangnya jangan tinggal tiga benda. Kalau kita nak dapat sungguh. Nombor satu, solat isyak berjemaah. Nombor dua, solat tarawih berjemaah. Nombor tiga, solat subuh pagi itu berjemaah. Kalau konteks kita berjaya buat, sebenarnya kita dah hampir memenuhi satu malam suntuk beribadah. Bayangkan, start daripada isyak kita berjemaah, tak balik lagi masjid, teruskan dengan tarawih, tak balik lagi. Kemudian kita itikaf ke, kita tahajud ke, kita semayang malam ke, kemudian sempat lagi subuh pada pagi tersebut berjemaah, bayangkan. Hadis riwayat daripada Osman bin Affan kan. Hadis riwayat daripada Osman bin Affan, dia sebut, barang siapa yang menghadiri solat isyak secara berjemaah, sebenarnya dia sudah mendapatkan separuh solat malam. Dan barang siapa yang menghadiri pada solat isyak dan subuh berjemaah, dia sudah mendapat sepenuh malam. Terjemahan hadis, barang siapa yang menghadiri, jangan pula buat. Saya memang menghadirilah tapi tak semayang pun. Adakah dapat juga? Janganlah buat cerita lagu tu. Maksud menghadiri itu orang yang hadir ke masjid kemudian solat berjemaah. Dia akan dapat separuh kalau solat isyak. Kalau dia gabung solat isyak kemudian solat subuh pula, dia akan dapat satu malam penuh. Bayangkan di antara dua solat tu tuan-tuan dah isi dengan tarawih. Mungkin dengan tadarus, mungkin dengan bersedekah, mungkin dengan berwirid, mungkin dengan berzikir, mungkin tahajud, mungkin solat taubat, mungkin solat-solat sunat yang lain termasuk sampai witir. Bayangkan, kemungkinan-kemungkinan besar tuan-tuan akan mendapat anugerah tersebut. Tetapi apapun secara hakikat, memang sebagaimana kita kata Al-Qadar tadi, kalau Allah dah tentukan pada orang tu, memang dia akan dapat. Dia akan dapat. Tapi tak boleh bagi tahulah siapa akan dapat. Kalau bagi tahu dia jadi cerita lain, betul tak? Sebab tu sama ada mati ke, menang ke, berjaya ke, dia tak bagi tahu awal-awal. Kalau bagi tahu awal-awal, apa agak-agak akan berlaku pada manusia? Contoh, mati dah ditetapkan tarikh. Seseorang tu, okey. Si Anu bin Si Anu akan meninggal pada 1 hari bulan 1 2022. Agak-agak lah ni dia buat apa? 2022 mati. Ni baru 2019. Relax, enjoy dulu dah. Agak-agak bila? 3 bulan nak pi ke 2 bulan nak pi? Ha, waktu tu memang dia tinggal orang sungguhlah. Makan tak cara dah, minum tak cara dah, isteri tak cara dah, anak tak cara dah, tumpuan dia nak pi pada Allah dah. Kalau dia tahu mati bila. Begitu juga kalau tahu syurga dan neraka, lagilah teruk. Kalau Allah dah tentukan, okey, si fulan bin si fulan syurga, si fulan bin si fulan neraka. Poin paling besar kalau bagi tahu awal, apa jadi tuan-tuan? Hak paling teruk jadi ialah tiada seorang pun akan sembah Allah. Sebab apa? Aku garanti dah masuk syurga. Tak payah semayang, tak apa. Memang aku masuk syurga dah. Tak payah semayang.
Hak masuk neraka pula. Rugi. Kalau aku semayang pun confirm masuk neraka. Tak payah semayang lah. Siapa lagi nak sembah Allah? Siapa lagi nak puasa? Siapa lagi nak zakat? Sebab nama dia confirm di syurga. Tak buat semua aturan dan perintah ni pun confirm syurga. Hak neraka tak buat semua ni pun confirm neraka. Kalau dia buat pun confirm neraka. Jadi nothing. Sebab tak tahu ni lah duk pulun ni. Sebab tak tahulah duk pulun. Bayangkan kalau Allah habaq malam 29 malam Lailatul Qadar. Apa jadi sebelum 29? Seminggu lagi nak Lailatul Qadar, lambat lagi. Lambat lagi Lailatul Qadar. Ataupun kalau Allah buat paling awal malam kedua Lailatul Qadar. Lepas tu baki lagi ke mana? Tak ada orang malam ketiga pun tak ada dah. Pasal apa tu? Kan semalam Lailatul Qadar dah. Sebab tak tahulah ni duk cari, sebab tak tahulah ni duk pulun. Tuan-tuan, itulah rahsia mengapa Allah menyembunyikan hal-hal ini daripada ilmu dan pengetahuan manusia. Supaya manusia sentiasa mencari-cari. Cari siapa? Cari Allah lah. Sebab nak mendambakan syurga Allah dan nak mengelakkan diri dia daripada kebinasaan dan kecelakaan neraka. Apapun tuan-tuan, sebelum kita berakhir, kita akan membacakan dua hadis. Hadis ni dua-dua diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang hampir sama tuan-tuan, tapi pemaknaan yang berbeza. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Bila sebut barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, ia terkait dengan aktiviti siang ke aktiviti malam? Siang. Imanan, dia berkeyakinan dan beriman bahawa puasa yang dia sedang jalani di siang hari di bulan Ramadan ini adalah merupakan satu kewajipan Allah atas dia. Imanan di sini bermaksud dia yakin bahawa hak dia duk buatlah ni, puasa ni wajib atas dia atas perintah Allah. Wahtisaban. Dan dia mengharapkan daripada kewajipan puasa yang dia jalani ini dianugerah atau diberikan pahala oleh Allah. Bila dia beranggapan demikian, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Satu lagi, man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang solat malam pada malam Lailatul Qadar. Ni aktiviti siang ke malam? Tak payah tanyalah. Barang siapa yang solat malam semata-mata nak cari malam Lailatul Qadar imanan, dengan berkeyakinan bahawa apa yang dia buat itu adalah kepercayaan Allah akan menganugerahkan kepada dia malam Lailatul Qadar, dan dia berakidah bahawa malam Lailatul Qadar itu benar-benar ada dan wujud di sisi Allah, wahtisaban, dan dia akan diganjari dengan amalan-amalan pada malam tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab itulah Rasulullah minta kita memperbanyakkan satu doa. Allahumma innaka afuun. Dalam hadis yang betul tak ada kalimah karim tu. Tak ada. Dalam mana-mana hadis tentang doa ni tak ada kalimah karim tu, dah ditambah. Tapi tak ada masalah lah sebab makna dia elok. Tapi hak betulnya, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita ramai tu kan fa'fu anna. Kenapa doa ni begitu penting tuan-tuan? Sebab ada beza antara ghafur dan af tu.
Afuun, afuun, ghafur, ghafur yang maha mengampun, afu, yang maha memaafkan. Weh, sama je Ustaz. Aku ampunkan dosa kamu, aku maafkan dosa kamu. Bukankah sama, lebih kurang lah. Inna Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun kan, mengampun. Afu ni maha pemaaf. Beza dia tang mana tuan-tuan? Kenapa afu ni lagi tinggi? Sebab bila diletakkan kalimah ghafur tadi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang meminta keampunan kepada Allah. Sebagai contoh macam ni, di akhirat kelak, di akhirat kelak, dosa-dosa yang Allah akan ampunkan ini tetap akan dibicarakan di sisi Allah dan dia tidak pernah dihilangkan daripada list dan daftar dosa. Tapi dosa ni akan diampunkan. Contoh, dia berdosa sekian, sekian, sekian. Ditulis, ditulis, ditulis. Allah maha pengampun. Benda ni akan disebut di akhirat, dibicarakan di akhirat oleh Allah. Tapi last bicara, Allah ampun juga. Memang dia akan diampunkan. Tapi afu ni dipadam terus. Seolah-olah macam, aku rasa dulu ada buat dosa ni, tapi tak ada. Haa, delete. Dia delete. Dia tak akan dibicarakan langsung dah. Bila Allah bertindak sebagai al-afu tadi. Mana tinggi? Afu lagi tinggi. Tinggi delete, tapi atas dunia ni delete tu yang bahaya dah. Kita duduk menaik panjang dah. Oh, dia pergi delete pula. Anak pergi tekan delete tu, habis 12 muka surat. Dia punya buku nanti, Muka surat tu kosong. Bahagian tu macam muka surat kosong tu gambaran kita. Cuma nak habaknya macam seolah-olah kita tak pernah buat pun dosa tu. Maksudnya kalau di sisi manusia, seolah-olah kita duk ingat dosa orang tu, lepas tu Allah bagi hilang. Faham tak? Maksudnya jadi tak ingat orang tu buat dosa kat kita. Tu nak bagi mudah faham. Delete ni kita nak juga. Jangan delete macam benda tadi. Kita duk buat kerja sekolah, anak pi delete 12 muka surat memang marah. Tapi kalau JPJ atau polis delete kita punya saman, tu kita nak. Bukan? Betul tak? Saman lampu isyarat ada 12, lari laju ada 13, depa pi delete. Tu nak ah. Tak apalah, tu seronok. Ataupun mahkamah delete semua, blacklist-blacklist kita, kesalahan-kesalahan kita, semua nak. Baik tuan-tuan, delete-delete juga. Saya pun nak delete dah ni. Nak naik flight seterusnya, nak pergi ke apa nama masjid tu? Section 13, dekat dengan stadium. Tak, apa nama dia? Masjid Al-Ikhlas. Okey. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, sebelum kita berakhir, saya memohon maaf kerana sedikit kelewatan tadi. Biasalah, bukan tempat kita, memang akan masuk kebun langsat. Fahamlah tak masuk kebun langsat tu? Kadang-kadang dia punya waste ni macam ni je. Okey, 120 meter di depan kita pun ada dua. Sudah hak mana 120 ni? Ambil hak ni. Rupanya 120 tu hak depan tu. Lepas tu tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana. Dia pusing-pusing. Padahal daripada mana kita? Kita daripada Seri Gombak aja, Masjid Khairiyah aja. Patut turun 9.30 tu memang 10.30 boleh sampai lah. Tapi tak jadi juga. Tapi apapun, dia jadi macam Al-Qadar jugalah. Ketentuan dah memang nak start pukul 11 lebih kan. Tak boleh nak buat apa. Tapi yang kita bersyukur sebab masih sempat bersama, masih sempat berkuliah, walaupun masa kita tu agak sedikit fik ataupun terhad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك
والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.